Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man jama'a malan haraman, barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, thumma tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah. Sebagian berpikir, kamu enggak apa-apa, ini yang syubhat, yang haram, tapi banyak sedekah. Kemudian dia bersedekah, lam yakun lahu fihi ajrun, dia enggak akan dapat pahala. Bahkan yang dia dapat, wakana isruhu alai, dia akan menanggung dosa. Dosa dia kasih makan yang haram kepada orang, dia yang nanggung dosa. Buat orang itu enggak tahu halal buat dia. Tapi engkau yang bersedekah, mungkin kau bangun masjid, mungkin kau berangkat orang umroh, berangkatkan haji dengan hasil yang haram. Jangan berharap itu menjadi pas penghapus dosa-dosa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yaqbalullah salata mri'in fi jawfi haram, Allah enggak akan terima salat seorang hamba yang di perutnya ada yang haram. Kita baca dalam salat kita, rabbighfirli warhamni wajburni, tapi di perut kita ada yang haram, enggak diterima.